Baik, setelah kita tadinya sudah menginstal website dengan tema di dalam domain kita, sekarang kita akan lakukan adalah customize website. Di dalam customize website kita bisa melihat bahwa di sini tema yang aktif apa. Di sini kita lihat when business, bisnis gitu ya, when business. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai tema yang lain, nanti di bawahnya ini akan berbeda. Seperti itu. Cara penyettingannya pun berbeda. Kita bisa lihat set identity yang tadi saya sudah jelaskan bahwa di sini kita bisa mengganti nama blognya dengan nama kita apa. Misalnya tadi saya bilang numpang inap. Lalu ini tagline-nya apa? Solusi penginapan murah di kota Yogyakarta. Lalu set icon-nya kita bisa ganti, misalnya yang G ini. Atau kita bisa upload dari sini, kita bisa upload, kita bisa lihat select files, cari file mana yang kita bisa pakai. Lalu kita saya mau pakai yang ini, lalu select crop image, lalu jadilah untuk set identity. Untuk tahap colors, kita bisa melihat colornya tadi, backgroundnya mau kita ganti apa. Itu dalam color. Kita bisa ganti backgroundnya warnanya apa. Lalu untuk background image, kita bisa menambahkan image di background yang akan kita pakai. Tapi saya tidak sarankan itu karena akan bertabrak dengan warnanya. Lalu ada themes option. Nah, themes option ini kita bisa melihat headernya, iconnya, search, page layout, paginationnya, footernya, blognya, dan sebagainya. Lalu di ini slider, kalau misalnya kita pertama kali membuka website, ada slidernya, ada gambar yang selalu berganti. Kita menggunakan slider yang ada di dalam slider tab ini. Kita mau ada berapa slide di sini kita bisa lihat. Namun sebelumnya kita harus mempunyai picture atau gambar yang akan ditampilkan. Jika tidak punya picture atau gambar nggak akan bisa nampil di sini. Seperti itu. Lalu ini bisa settingnya, bisa berapa detik transisinya dan sebagainya. Lalu ini menu, kita buat menu di lokasi kanan kiri, kita bisa mendisplay menu, kita bisa lihat menunya apa. Nah, nantinya akan nambah ada di sini. Home sample page atau kita mempunyai page apa gitu ya. Misalnya about us gitu ya. Di sini ada about us. Lalu kita tambahin page lagi mengenai produk or product gitu ya. Gimana Pak? Menus ya, menu-menu. Nah, semuanya nanti akan ada di sini. Nih, ada home, ada sample page, ada about us, lalu ada our product dan sebagainya. Nah, our product-nya apa aja nanti gimana? Kita bisa customize sendiri. Seperti itu. Lalu kita back. Lalu dari menu itu, lalu kita ada widgets. Widgets itu yang di bagian kanan sebelah ini. Kita bisa remove semua atau kita bisa schedule. Mau apa aja sih yang ada di sini? Misalnya voucher cari atau kita hanya mau menampilkan image saja. Atau mau kita menampilkan video di sini. Dan sebagainya kita bisa cek di sidebar-nya ini. Kita bisa reorder, kita bisa remove dengan cara klik ini lalu remove. Yang kita nggak perlukan kita remove saja, itu juga bisa. Lalu ini homepage setting. Kita bisa setting last post, itu artinya setiap kita post baru dia akan ada di atas. Sama seperti web atau blognya yang pribadi gitu ya. Atau static page. Static page itu artinya kita bisa lihat pertama kali ngeluarin
kita pertama kali kita memasuki website tersebut, website tampilan yang mana sih yang mau ditampilkan ke customer, seperti itu. Lalu post page-nya apa kita bisa setting di sini. Itu untuk menu homepage setting. Lalu untuk additional CSS atau di sininya kita bisa mengcustomize sendiri untuk tampilannya, untuk JavaScript-nya dan sebagainya akan kita pakai tapi menggunakan bahasa pemrograman tersendiri, seperti itu. Itu yang paling enggak kita ketahui tentang WordPress dalam customize di depannya. Nah, untuk customize di belakangnya yang butuh yang namanya image, butuh gambar, butuh konten, kita sebaiknya menyiapkan kontennya tersebut terlebih dahulu, seperti itu. Nah, teman-teman yang mempunyai usaha gitu ya, seharusnya mempunyai misalnya produk, foto produknya, deskripsi produknya gitu kan ya. Lalu foto header depannya apa, misalnya kita mau menampilkan toko kita di mana, seperti itu, atau our staff kayak apa, seperti itu, atau menu yang kita sajikan itu seperti apa. Nah, itu kita bisa cek, bisa kita dapatkan terlebih dahulu. Nantinya setelah kita dapatkan itu semua, kita lagi bisa masukkan di website yang akan kita buat, seperti itu. Nah, kalau sudah semua, kita bisa klik publish yang di atas sini. Kita klik publish. Nah, nantinya teman-teman ketika mengakses alamat domain kita, ini yang akan tertampil, seperti itu. Itulah di publish. Nah, teman-teman sekarang semuanya silakan nanti di rumah kita persiapan produknya kita apa. Kita coba untuk memasukkan produk kita ke WordPress terlebih dahulu gitu. Setelah kita masukkan, kita setting lagi seperti tadi, kita buat slidernya sehingga ketemu apa yang akan kita sajikan kepada customer kita, seperti itu. Sampai sini apa ada yang mau bertanya? Ya. Iya. Ini bisa dihilangkan. Nah, tadi saya udah bilang di sini bahwa di sini ada customers. Iya, di widget tadi. Di widget ini. Nah, di sini bisa kita klik, kita bisa remove. Klik remove. Nah, di sini akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dipakai, bisa enggak? Seperti itu. Ya. Widget yang di tengah di mana? Ini. Nah, kayak gini dengan menu. Tadi ada menu tadi. Nah, menu di sini kita klik di sini, lalu kita add item, tambahin apa lagi? Menunya. Misalnya menunya cara pembayaran gitu. Oke, kita bisa add di sini. Kalau sudah di situ cara pembayaran sudah nampil di sini. Gitu. Cara pembayaran. Bagian fokus kami yang misalnya satu kotak, pas kita klik kotaknya itu bisa nyambung layanan. Oh, berarti yang ini kita klik nyambungnya ke our product gitu. Ya. Nah, itu kita menggunakan post-nya. Jadi ini kan penampilan customize website WordPress-nya. Nanti kita akan buat post. Buat post di situ yang berisi tadi slider-nya tadi, berisi apa itu namanya produk yang kita jual gitu kan ya. Nah, nantinya di dalam setiap produknya yang kita jual, setiap misalnya slider-nya tadi, kita beli kategorinya. Kategorinya di page mana gitu. Nah, kita masukkan ke misalnya our product, kita masukkan ke pembayaran dan sebagainya. Gitu. Oke, okay, next question. Tapi itu nanti kita bisa coba sendiri gitu ya di WordPress-nya kita. Ada pertanyaan lainnya? Terima kasih, Mbak.
Oke, baik, kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini. Nah, selebihnya kita akan membuat postingan sendiri di dalam WordPress kita. Kita membuat post sendiri dengan gambar, dengan produk yang kita hasilkan, yang akan kita jual ke pelanggan, produknya apa. Kita akan buat post di situ, lalu jangan lupa untuk menyeting di mana postnya itu akan tampil. Misalnya di simple page, atau di about us, atau di our product, atau di cara pembayaran, seperti itu. Gitu? Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Kalau enggak ada, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di sini dalam acara workshop pengelolaan cPanel dan konfigurasi website dengan WordPress untuk tenan Imbistro Universitas Trilogi. Dengan ini saya tutup workshop kali ini dan selamat sore semuanya.